Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di Pelabuhan Nusantara Kota Pekalongan. Ini di dekat Sungai Slamet ya. Jadi ini pelabuhan yang paling dekat dengan kota Sungai Slamet. Nah, di sini banyak sekali kapal-kapal cakalang kecil ya. Jadi ini konon katanya punya satu orang ya, satu grup. Dan ini rata-rata GT-nya di bawah 30. Ada yang 10 GT, ada yang 13 GT, ada yang ya gede 30 GT lah ya. Kapal yang di sini sebagian besar dalam perbaikan atau lagi beberes ya. Ada yang dicet, ada yang diperbaiki dan sebagainya. Konon katanya kapal ini biasa muat ya 5-7 ABK yang biasanya mencari ikan tongkol. Cuma karena situasi laut katanya kurang bersahabat, artinya apa ya, dapatnya kurang maksimal, akhirnya banyak yang istirahat dulu. Dan kesempatan istirahat itu digunakan untuk beres-beres ya, mulai dari bodi, kemudian di dalamnya sampai perlengkapan lainnya, supaya nanti saat musim bagus kapal ini siap untuk diberangkatkan ke laut. Konon katanya akhir-akhir ini musim laut kurang bersahabat dengan nelayan ya, sehingga hasilnya kurang maksimal atau laib, bahasa orang lautnya laib itu kurang beruntung. Kalau dapat banyak namanya along. Ya, semoga saja laut kita lekas membaik dan bersahabat untuk para nelayan, sehingga yang sedang di lautan diberi keselamatan, keberhasilan dan hasil yang melimpah. Yang belum berangkat semoga segera berangkat. Amin. Ini namanya Pak Musin, orang yang dipercaya untuk beras-beras kapal ini. Dari segi fisik kapal ini masih tergolong sangat bagus ya, masih kokoh, cat-catnya juga masih bagus, ada yang lepas, desainnya juga menarik baik pewarnaan maupun gambar-gambarnya.
Jadi itu yang akan menarik hoki atau keberuntungan bagi nelayan. Cuaca hari ini cerah banget. Semoga bisa menjadi motivasi para nelayan untuk bersiap ke lautan dan mencari nafkah. Demikian yang dapat saya informasikan dari Pelabuhan Nusantara Pekalongan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.